Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan belajar mengenai mad artinya panjang Durasinya ada empat jenis 2, 4, 5, dan 6 harokat Bagi sahabat Al-Quran yang susah menghafal nama-namanya Boleh dihafal dari segi tanda Akan kita pelajari pada video kali ini Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan, akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA. Jadi untuk mengenal durasi yang dua harokat itu, Fathah jumpa alif, kasroh jumpa ya sukun, berjumpa waw sukun. Fathah berdiri, kasroh berdiri dan doma terbalik. Bentuk seperti ini kalau jumpa di dalam Al-Qur'an, durasinya itu harus dua harokat atau dua ketukan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Coba perhatikan contoh. Ikan ini adalah semua durasi dipanjangkan dengan dua harokat. bihi habba hum fiha wa fi sekarang durasi yang kedua boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat. Jadi harus sesuai durasinya dalam satu bacaan. Kalau kita pilih dua, dua semuanya. Kalau empat, empat semuanya. Kalau enam, enam semuanya. Jadi boleh pilih salah satu. Intinya harus serasi. Nah, maka kalau tanda mat ini berjumpa dengan sukun wakaf, durasinya boleh dua, empat, atau enam harokat. Coba perhatikan contoh. Kita lihat durasi dua, atau empat, atau enam harokat. Intinya dalam satu bacaan harus seimbang. Kita pilih empat harokat. La <tuh> ta'lamu lakumul ayat Quraish min khawf kemudian durasi yang ketiga adalah durasi empat atau lima harokat boleh empat boleh lima jadi tergantung kita pilih yang mana tandanya adalah kalau ada nampak tanda seperti bendera berjumpa dengan huruf hamzah boleh hamzah kepala huruf ain, boleh hamzah yang seperti huruf alif. Nah, kalau jumpa seperti ini, maka panjangnya boleh 4, boleh 5 harokat. Perhatikan contoh. Kita lihat durasi dipanjangkan 4 atau 5 harokat. 4 boleh, 5 pun boleh. Kita pilih 4 harokat. Faman sya'a zakarah ahdahu wa ma ursilu ala ghaibihi ahada durasi yang terakhir durasi yang keempat durasi panjang enam harokat atau enam ketukan kapan terjadi kalau ada tanda bendera berjumpa dengan sukun bedanya dengan sebelumnya ini adalah sukun asli sudah sukun dari awal Kemudian ada juga tanda bendera berjumpa dengan tasdid. Maka durasi keduanya adalah enam harokat atau enam ketukan. Perhatikan contoh. Kita lihat durasi enam harokat atau enam ketukan. Qul <tik> Ini tanda bendera berjumpa dengan huruf tasdid. Di sini cara bacanya diurai. Perhatikan tanda bendera jumpa dengan tasdid, tanda bendera jumpa dengan sukun, ini jumpa dengan sukun, maka dipanjangkan 6, alif lam mim sod, perhatikan ini tanda bendera berjumpa dengan sukun, a al-ana wa qad kuntum tanda bendera berjumpa tasydid di semuanya dipanjangkan dengan durasi 6 harokat atau 6 ketukan jadi sahabat Al quran inilah cara mudah untuk menghafal tanda-tanda panjang yang ada di dalam Al-Qur'an tanpa menghafal nama yang penting tandanya benar dan praktek bacanya benar. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.